Kati dapat pakej umrah percuma, Kati dapat pergi Istanbul percuma dan Kati dapat motor percuma. 6 bulan. Saya Nur Hayati Yahya ataupun orang kenal sebagai Kak T. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah nak cakap. Memang gembira, gembira sangat-sangat sebab Kak T dibagi peluang terlalu banyak. Terlalu banyak peluang bersama Al-Fatih. Satu tahun tu. Dari Kak T agent, customer, agent, stokis, master stokis. Satu tahun. Tapi sebelum tu kita dah dapat lagi dah. Barang kemas, rantai, gelang, gold bar, dina. Tak boleh nak kata. Kak T memang fokus ataupun sasaran Kak T suri rumah tangga, okey. Dan ada juga cikgu yang bekerja jugalah, tapi suri rumah tangga ni sebelum ni diharapkan suami saja berniaga, suami dia makan gaji apa semua, ada yang suami kerja kampung je. Memang tak ada duit lah dia orang. Harapkan suami bagi duit. Tapi bila dia buat Al-Fatih, seminggu income dia 4 angka lah. Suri rumah tu. Macam mana Kak T tahu income dia 4 angka? Sebab Kak T yang jaga ejen, jaga stokis, weekly report, dari situ Kak T tengok. So Kak T nampak. Yes. Boleh. Boleh. Sebab dia sanggup belajar dan sanggup diajar. Itu ejen. Yang stokis satu minggu RM5,000 satu minggu. Ha, profit. Rezekilah bersama Al-Fatih. Paling Kak T paling tinggi satu bulan masa tu Kak T stokis, bukan masa stokis. Bulan Ogos 2018 RM77,000 sebulan. RM77,000 sebulan. Ha. So Kak T bangga, kita bangga diri kita. Maknanya sebulan tu, setahun Kak T punya sale tu hampir RM500,000. Setahun Kak T jual anak satu. Bulan 7 2017. Maksudnya sekarang dah 1 tahun 6 bulan macam tu, 2017. Suami Kak T meninggal. Suami Kak T meninggal lah, serangan jantung kan. Lepas tu kita hidup dengan 4 orang anak-anak lah. Anak-anak yang masih semua 4-4 bersekolah. Terus sampai dari situ, Kak T bangkit. Kak T bangkit dan first lepas 2 bulan arwah meninggal tu, Kak T jumpa Al-Fatih. Dari situ Kak T bangkit sebab Kak T ada 4 orang anak. Kita tak boleh nak biarkan anak kita macam tu kan. So Kak T bangkitlah sebab Kak T fikir kita dah tak ada siapa-siapa, tak ada suami apa semua. Kalau aku tak bangkit, siapa nak jaga anak-anak aku? Satu hari kalau aku mati, siapa nak jaga anak-anak aku yang masih di sekolah? Itu Kak T fikir. Kak T fikir yang orang tak nampak. Kan? Kak T, kerana kita yang tanggung, yang kita je yang kena hadap hidup ni, Kak T kena fikir, ya Allah, kau bagi aku peluang untuk aku cari rezeki demi anak-anak aku. Sebab tu memang beza lah Kak cakap. Lagi kuat lah Kak T rasa, walaupun dah tak ada sebelah sayap, Kak T buat Al-Fatih, Kak T lagi kuat sebenarnya. Memang kalau orang nampak kita kat luar, nampak kita happy, nampak kita ceria, tapi kita tak cerita dengan orang apa masalah kita. Memang Kak T bangkit. Sebab bagi Kak T anak-anak memang big way. Kak T big way yang paling besar, yang paling hebat, yang paling Allah suruh jaga, amanah, tanggungjawab yang Kak T kena pikul. Orang kata mindset ni, Kak T dah ubah, Kak T nak buat yang terbaik. Itu je. InsyaAllah Kak T akan ajar dia macam mana dia nak jana income sehari 4 angka ataupun sehari 5 angka, 6 angka. InsyaAllah boleh hubungi Kak T 013-676-0050. Kak T akan ajar anda di luar sana yang betul-betul nak cari duit tepi, yang betul-betul nak bantu suami daripada segi ekonomi, bangkit berjuang bersama Kak T dalam bisnes Al-Fatih. InsyaAllah Kak T akan bagi komitmen untuk guide anda hingga anda menjadi wanita yang luar biasa. InsyaAllah.